Halo sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa ya, yang baru berjumpa. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya. Amin ya robbal alamin. Nah sahabat atau teman-teman, pada kesempatan ini ya, atau pada video kali ini, saya akan berbagi cara, yaitu cara menghapus history ya. Dikarenakan di sini sebagai youtuber pemula ya, saya sendiri sebagai youtuber pemula itu banyak sekali mengunjungi teman-teman yang lain ya, atau teman-teman semuanya ya, sering mengetikkan di pencaharian YouTube ya, itu ada yang namanya history tontonan atau history penelusuran ya. Di sini saya berbagi, yaitu berbagi cara, yaitu cara menghapus history tontonan dan history penelusuran ya. Dan mungkin teman-teman ya, itu banyak atau sering melihat YouTube ya, atau menonton YouTube, dan tidak disadari bahwa di situ ada yang namanya history atau bekas kita tonton ya, mungkin 1 hari, 2 hari atau 3 hari ya. Di sini saya akan berbagi cara, yaitu cara menghapusnya ya, cara menghapusnya ya teman-teman. Di sini teman-teman tinggal lanjut saja ya, kita lanjut, tinggal ditekan saja ya, yaitu YouTube ya, ini aplikasi YouTube ya, tekan saja aplikasi YouTube. Nah di sini ada namanya koneksi ya, koneksi atau koleksi ya, tekan koleksi. Jadi setelah ditekan koleksi, di sini ada di atas yaitu lihat semua ya, lihat semua, tekan. Nah di sini itu ada bekas kita tonton ya, atau kita lihat ya. Di sini ini namanya history tontonan ya. Nah di sini ada titik tiga, tekan lagi titik tiga. Setelah ditekan titik tiga, dia itu kontrol history ya, tekan kontrol history. Nah setelah ditekan kontrol history, di sini ada di paling atas yaitu hapus history tontonan. Jadi seperti ini aja ya teman-teman, tinggal ditekan. Nah, jadi di sini akan muncul yaitu hapus history tontonan ya, kita hapus. Nah, setelah terhapus 1 kali atau 2 kali seperti itu ya teman-teman, tekan lagi, hapus lagi ya history tontonan, dan tekan lagi, hapus lagi history tontonan. Nah setelah kita kembalikan ya, kembalikan, apabila masih ada yaitu kita hapus lagi ya, seperti itu ya teman-teman. Di sini sudah terhapus ya, sudah terhapus, dan kita tekan lagi lihat ya, tekan lagi lihat, tidak ada ya. Dan tekan lagi titik tiga di atas, kontrol history, tekan lagi kontrol history. Nah di sini ada yang namanya hapus history penelusuran ya, biasanya seperti ini ya teman-teman. Kita kembali ya, kita kembali ya, kita kembalikan seperti ini ya teman-teman. Setelah kita tekan seperti ini, biasanya kita mencari ya, kita tekan pencarian. Jadi cara ya, kita tekan cara atau kita cari yang kita inginkan. Setelah ditekan, di sini ada namanya history penelusuran ya teman-teman. Cara menghapusnya juga sama ya, tinggal ditekan koleksi ya, tekan koleksi dan lihat, dan setelah tekan lagi lihat, tekan lagi titik tiga. Setelah tekan titik tiga, tekan lagi kontrol history ya, kontrol history. Nah di sini di bawahnya hapus history tontonan, yaitu ada hapus history penelusuran. Teman-teman tinggal tekan saja, tekan. Setelah ditekan akan muncul yang namanya hapus history penelusuran ya, tinggal hapus saja. Setelah terhapus ini kita kembali, yaitu tidak ada ya teman-teman. Kita tekan, nah, sudah bersih ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, caranya seperti itu. Nah untuk teman-teman yang masih pemula seperti saya ya, masih pemula, di sini saya juga menyediakan yaitu untuk promosi
channel pemula ya, promosi channel di tab komunitas ya. Caranya seperti ini teman-teman ya, tekan, tinggal ditekan aja, tekan aplikasi YouTube-nya. Di sini tekan lagi ya, diketik aja Arsamin channel, Arsamin ya, Arsamin channel ya, Arsamin channel. Kita klik ya Arsamin channel. Nah setelah klik teman-teman, klik lagi ya Arsamin channel berandanya, langsung ke beranda ya, beranda YouTube-nya. Nah di sini teman-teman geser ya, di sini ada beranda video dan playlist, dan di sebelahnya playlist yaitu ada komunitas ya, tab komunitas. Nah di sini teman-teman boleh ikut namanya komentar ya, komentar di sini tinggal saling sapa atau saling interaksi ya bersama teman-teman lain untuk menambah teman dan atau untuk saling kunjungi ya, boleh ya di sini di tab komunitas. Nah seperti itu ya, di sini di tab komunitas saya, yaitu saya membantu untuk teman-teman pemula juga seperti saya untuk membantu promosi channel gratis tanpa dipungut biaya ya, tanpa bayar ya teman-teman, seperti itu ya teman-teman yang masih pemula seperti saya ya. Nah seperti itu aja cara hapus history ya dari saya. Mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk teman-teman yang belum tahu caranya, yang belum tahu caranya ya untuk teman-teman ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya di bawah video ini, dan nyalakan notifikasinya atau tekan loncengnya, dan bantu share juga ya teman-teman supaya lebih semangat lagi ya untuk membuat tutorial lainnya untuk kedepannya ya. Oke teman-teman, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.